Bali United akan melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia, Jumat, 21 Juli 2023. Meskipun berstatus kandang, Arema FC harus bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, karena larangan yang diberikan oleh PSSI kepada tim ini. Bali United saat ini menghuni peringkat ke-15 di papan klasemen BRI Liga 1 2023-2024 dengan memperoleh 3 poin dari 3 laga yang sudah dijalankan. Bali United sendiri sukses menang atas Madura United FC di pekan ketiga setelah 2 laga sebelumnya menderita kekalahan. Usai menang pekan ketiga tersebut, Bali United memasang target serius di pekan berikutnya yaitu menghadapi Arema FC. Laga tandang Serdadu Tridatu ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar yang menjadi markas sementara Singo Edan. Pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura menyebutkan bila laga uji coba sebelum menyambut Liga 1 musim ini bersama Arema FC kali lalu menjadi modal penting jelang pertemuan resmi mereka. Sementara itu, Arema FC harus pulang tanpa poin saat bertandang ke markas Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 di Stadion Brawijaya, Kediri pada Sabtu, 5 Juli 2023. Di pertandingan berikutnya Arema FC dan Bali United akan berhadapan pada 21 Juli 2023. Prediksi skor. Arema FC 1-3 Bali United.